bersama Melani Putri. Melani Putri di sini mau makan basamel ya. Nah, sebelum makan mari kita berdoa bersama. Amin. Mari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya ya, amin. Teman-teman semuanya, kemarin ya aku masak basamel malam itu ya. Nah, aku taruh di kulkas buat siang. Nah, sekarang siang aku buat makan siang ya teman-teman. Setiap hari majikan aku nggak ngasih makan aku ya teman-teman, nggak tahu kenapa, aku sangat sedih ya. Makanya ini basamel yang kemarin malam aku simpan di kulkas ya teman-teman. Terus kan kemarin malamnya aku udah makan nasi jadi kenyang, terus majikan nyuruh aku masak basamel ya, terus aku simpan di kulkas akhirnya buat besok. Nah, sekarang aku buat makan hari ini ya, siang ini ya teman-teman. Teman-teman di rumah, kita harus bersyukur ya dengan keadaan apapun, harus sabar, harus ikhlas ya teman-teman. Mungkin ini sudah jalannya, sudah takdirnya, aku terima ya teman-teman. Mudah-mudahan Allah melindungi aku ya, melindungi perjalanan aku sampai ke titik tertingginya nanti 2 tahun nanti ya teman-teman. Aku sekarang lagi kerja di Dubai Al-Ras Khaimah ya teman-teman. Aku di sini masih baru berapa bulannya, makanya aku diam, aku sabar ya teman-teman. Mungkin ada keajaiban nanti yang Allah belikan sama saya ya teman-teman. Aku ikhlas, aku sabar ya teman-teman. Tiap hari aku nggak dikasih makan. Kalau aku masak baru aku ya makan nasi ya. Ya terkadang juga aku makan nasi, tapi kan lauknya cuma sayur. Nah, di kulkas cuma ada telur, nggak ada ayam, nggak ada daging, ya begitulah. Tiap hari cuma makan indomie teman-teman. Untuk teman-teman semuanya yang pengen ke luar negeri, lebih baik dipikir-pikir dulu ya keadaan di sini kayak gimana gitu kan, majikannya kayak apa. Lebih baik kalian, aku nyaranin ya ke Timur Tengah, ke ASEAN aja ya. Lebih enak di sana ya, lebih ringan kerjaan, terus majikan juga memanusiakan pembantu ya di sana, lebih enak pokoknya. Aku dulu pernah kerja di Hong Kong ya 4 tahun, terus karena corona aku kesini, terus sekarang kesini lagi ya. Mungkin ini udah takdir saya ya ke Dubai ini ya. Mungkin Allah memberi jalan saya untuk ke Dubai, saya terima ya. Nah, teman-teman curhat sedikit ya, maaf ya sambil makan nggak ada suara, jadi nggak enak ya, makanya aku curhat ya. Untuk teman-teman semuanya biar nggak boring ya teman-teman, dengerin curhatan aku. Aku dulunya kan pulang dari Abu Dhabi sama Dubai juga, tapi tinggalnya di Abu Dhabi 2 tahun pulang ya kemarin itu kan. Terus sekarang aku pergi lagi ke Dubai lagi, tapi sekarang aku berada di Al-Ras Khaimah. Nah, untuk teman-teman semuanya, kalau pengen pergi ke luar negeri, pikir-pikir dulu ya mana yang terbaik untuk kalian ya. Jangan asal berangkat dapat uang fee gede, tapi di sini apa ya, majikannya kayak gimana,
rumahnya gede. Kalian harus pikir-pikir dulu ya teman-teman ya. Jangan sampai apa ya menyesal di akhir. Oh begini ya, oh begini ya. Kalian juga harus tanya-tanya dulu ya sama teman-teman yang sudah pernah ke luar negeri, khususnya di Timur Tengah ya. Kalau di Taiwan, Hong Kong tidak dipermasalahkan ya, soalnya di sana kan enak lah. Ya enak lah di sana. Aku dulu pernah di sana kan, sudah pernah merasakan di Hong Kong. Ya walaupun jaga anak, tapi rumahnya kan nggak terlalu besar-besar banget ya teman-teman. Kalau di sini rumahnya nggak ada yang kecil itu. Ada kecil, keluarga kecil, tapi semuanya itu di sini gede-gede banget teman-teman rumahnya, Masya Allah ya teman-teman. Nah malam ini aku makan ya, ya adanya ini aku makan ini ya teman-teman. Alhamdulillah aku masih bersyukur masih ada makannya teman-teman. Mudah-mudahan majikan aku lebih baik, lebih perhatian sama aku ya teman-teman, lebih fair dia sama aku ya teman-teman, tidak menganggap aku ini siapa. Pokoknya mudah-mudahan di bulan-bulan kedepannya aku ini dianggap dia seperti saudara ya teman-teman. Doainnya teman-teman semuanya, minta doanya dan minta dukungannya channel saya ini ya teman-teman. Subscribe ya dan tonton terus ya video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.